Cepat, Pak. Sisi. Sisi, Pak. Sisi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu saya berlari lagi ke material. Pas saat di sana ada beberapa pilihan, bukan hanya batako saja, tetapi ada kanduk juga. Batako, batako. Ini batako ke bata. Batako. Batako. Bapak yakin mau batako? Dan saya yakinkan kepada bapak anak, kira-kira berat dari batako ini berapa? Bapak anak pun menjawab kira-kira sekitar 5 kg. Bapak yakin mau beli batako? Karena saya rasa batako ini tuh terlalu berat. Yang ini apa? Berapa? Gondok, bata. Bata ini coba. Bapak diangkat-angkat dulu, Pak. Kira-kira berapa? Ternyata batako ini terlalu berat. Ya udah, akhirnya saya berpikir coba cari yang lain. Saya membeli konblok. Bapak beli 4. Ibu yakin enggak mau 4? Enggak kebanyakan. Enggak kebanyakan, Bapak Ibu. Enggak ya. Kebanyakan enggak? Ayo bapak diskusikan. Ayo bapak sama ibu harus pakan. Dikurangin aja. Yakin? Berarti bapak jadi 3 nih pak. Yakin ya? Ayo. Ini berapa mas? Berantem di dalam. Yaudah berarti ayo kita ke dalam. Setelah saya timbang-timbang, tadinya mau beli 4 nih. Saya berpikir lagi saya. Ya udahlah. Saya putusin jadi beli 3 aja. Iya satunya. Satu digit berapa? 1.500. 1.500. Berarti kalau 3? 45. Gak dikurangi. Melebihi dari 1 kg, Pak. Apa itu pacul? Bapak mau pacul atau linggis? Pacul aja. Pacul beratnya berapa itu? Coba ditimbang-timbang. Berapa? 1,5 kilo. Yakin? Berarti kalau 1 atau 1,5 kilo berarti di angka minimumnya Bapak pas nih. Berarti tinggal kita mengejar di angka maksimalnya. Ya udah linggis aja, Pak. Bapak, barang selanjutnya Bapak mau beli apa? Apa? Elektronik. Berarti kita ke toko elektronik ya. Ayo Pak, agak cepat sedikit ya Pak. Waktunya soalnya tinggal sedikit lagi. Kita harus ke toko elektronik nih. Bapak, Ibu, Miki, ada yang tahu toko elektronik? Karena waktu masih ada, saya berpikir untuk membeli barang elektronik. Kayaknya menarik nih untuk menambah ya berat timbangan saya. Ini aja. Masuk, mau beli apa? Bapak, dari blender. Mau beli apa? Bapak, Ibu, mau beli apa? Blender, yang murah, yang bagus, tapi jangan dimahalin ya. Coba, ini berapa? Sini, Pak. Ini 17. Yang lain, coba lihat yang lain. Setelah saya sampai di toko elektronik, saya mau beli blender. Di situ ada berbagai macam blender. Saya timbang-timbang satu persatu. Akhirnya, saya membeli salah satu blender. Kira-kira ya beratnya 2 kilo. Lihat yang lain, merek lain. Mana ini? Coba Bapak yang mana? Ini berapa? 3,5. Bapak Ibu mau yang mana? Ini aja. Yang ini aja. Coba ditimbang-timbang. Udah itu kasih. Ini Bapak timbang-timbang kira-kira berapa kilo? Ada 2 kilo. Bapak yakin ini 2 kilo? Tadi Bapak tinggal angka maksimalnya. Maksimalnya di 7 kilo.
Kalau misalnya Bapak beli ini berarti tinggal 5 kilo lagi di angka maksimum. Bapak yakin? Yakin. Yakin mau beli ini? Bisa mewujudkan harapan dan impian Bapak dan Ibu memenangkan hadiah sebesar Rp7.500.000. Iya. Yakin? Yakin. Yakin ini? Yakin. Berapa ini? 335 kurang lagi ya. Bantuin buat Bapak sama Ibunya ya Mas ya biar menang di tantangan. Berapa? 300. Bapak 300. Ya udah enggak apa-apa, bon agak cepat sedikit ya Pak ya. Cepat sedikit ya Pak bonnya ya. Bon cepat Pak kasih Pak 300.000. 300.000. Ayo cepat sedikit ya. Terima kasih banyak ya Pak ya udah bantu Bapaknya ya. Doain semoga menang ya Pak ya Bapaknya. Ayo Pak cepat Pak. Sisi. Pak. Sisi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tantangan dari timbangan rezeki. Iya, semoga barang-barang yang sudah Bapak beli ini sesuai dengan takaran badan Bapak ya. Amin. Sekarang kita menuju ke Nyonya Dermawan ya Pak untuk ditimbang hasil berat belanjaan Bapak pada hari ini. Iya, ya Ibu. Iya, yuk kita ke pick up sekarang ya, nyari pick up yuk Pak. Bapak, hari ini kita sudah menyelesaikan tantangan dari timbangan rezeki. Semoga barang-barang yang sudah Bapak dan Ibu beli sesuai beratnya dengan berat Bapak tadi 40 kg. Gimana perasaan Ibu? Deg-degan. Deg-degan kira-kira berhasil atau enggak ya Ibu? Bapak gimana perasaannya? Sama, deg-degan. Sama, deg-degan. Semoga aja sesuai. Yang penting kita harus tetap optimis, berdoa terus Pak. Bapak sama Ibu yakin gak nih kira-kira semua berat belanjanya sesuai dengan kriteria berat Bapak? Yakin. Ibu yakin? Yakin. Seberapa yakin Ibu? Yakin. Yakin ya Bapak? Yakin ya terus. Pokoknya kita harus optimis ya Pak. Tapi bagaimana nanti keputusannya, hasilnya bagaimana, Bapak dan Ibu harus tetap ikhlas, lapang dada. Ya, berhasil atau tidaknya, yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ya, saat ini kita optimis, berdoa terus selama perjalanan pulang ya Pak. Ibu, semangat ya mana Pak? Semangat. Semangat ya, Bapak semangat. Semangat terus ya.